Halo semuanya, hari ini aku mau bikin diamond painting. Nah, diamond paintingnya itu aku beli di Shopee. Harganya sekitar 100 ribuan gitu. Terus aku juga beli kotaknya nih. Jadi di dalamnya itu kita dapat satu set. Ada kanvas. Nah, di sini gambarnya aku pesen yang Mickey Mouse. Nah, ini kotaknya aku buka dulu. Ini nanti buat simpen diamondnya. Terus kita dapat juga nih wadahnya. Terus ada juga diamond pen-nya. Nanti diamond pen ini fungsinya buat nempelin si butiran diamond ke kanvasnya. Lanjut, ini dia si butiran diamond-nya. Warnanya ada banyak dan ada nomor-nomornya. Nah, kita masukin ke dalam kotak sesuai sama nomor-nomornya. Kita tandain supaya nggak mencar-mencar nanti sama diamond-diamond yang warna lain. Di sini aku pakai bungkusnya, terus aku rekatin pakai solatip. Nah, isi deh semuanya sama diamondnya itu. Sudah keisi semua. Yuk, kita mulai. Jadi, pertama-tama kita cocokin nih kode-kode yang ada sama yang ada di tabel. Terus, diamond pennya kita tempelin ke wax. Terus, kita pindahin diamondnya ke wadah. Terus, kita tempel deh satu-satu. Kalau misalnya sudah mulai susah buat rekatin si diamond pen ke diamondnya itu, kita tempelin lagi diamondnya ke wax. Waktu yang aku butuhin buat selesai diamond painting ini semua kurang lebih 1 minggu. Aku biasa kerjanya pagi atau enggak malam, kurang lebih sih 2-3 jam. Biasa di weekend tuh aku kerjanya lebih lama karena kan waktu luangnya lebih banyak. Bikin diamond painting ini cocok banget buat kamu-kamu yang suka relax, tapi setelah relaxnya kamu tetap menghasilkan sesuatu yang produktif. Okay, let's enjoy the video. Thank you.
Oh iya, lupa kasih tahu. Jadi butiran diamond ini emang sengaja disediainnya lebih. Jadi setelah selesai kita tempel pun masih ada sisa. Waxnya juga sama. Pas aku selesai ini sih sisanya masih banyak. Terus kalian juga bisa pakai dua diamond pen kayak gini, biar lebih cepat selesainya. Selesai deh, dan ini dia hasilnya.